Oke guys, selamat datang di channel Yong Kilim lagi guys. Video hari ini lagi-lagi bermain Pokemon Unite menggunakan Pokemon Talonflame guys. Di sini video kali ini gue bakal nunjukin guys. Ada yang komen di video gue guys, katanya di video-video gue sama ya di gue kan nge-share di Facebook, di YouTube, di WA ada yang bilang, ada yang nanya, "Bang, ini pakai apa tuh build item yang lu pakai Muscle Band, Razor Claw sama Score Shell sama Spell?" Golgather nih kurang joss katanya kalau buat jadi Talonflame KDA. Sini gue pengen nunjukin guys. Talonflame itu pakai spell kayak gini memang kurang worth untuk KDA tapi tetap aja bisa guys. Tergantung musuh dan tergantung kondisi cara kalian main Talonflame-nya guys. Semua itu bisa guys. Kalian percaya sama gue. Soalnya Talonflame itu sekilas sakit coy. Kalian jangan takut nggak bisa jadi kayak maksudnya jungler KDA itu maksudnya yang jago ngekill guys, maksudnya jago ngekill kalau nge-scoring ya kurang bagus gitu, tapi KDA-nya ya dapetnya dari kill sama assist-nya itu guys. KA lah, nggak ada dead KDA, maksudnya KA itu gitu ya. Kill dead assist. Nah kalian lihat guys, ini kalau musuhnya kayak gini ya Crustle tetap aja bisa dibantai guys. Kita bukti, gue bakal buktiin guys sekalian guys ya, yang kalau Talonflame itu memang joss untuk jadi jungler guys. Jungler KDA bisa, jungler scoring lebih jago, lebih bisa kalau menurut gua. Sini gua bakalan kasih lihat guys, kita bakalan incar setidaknya 20 kill lah minimal guys. Minimal kita incar 20 kill. Di sini ya biasa kita rotasi habis buff udah mau muncul kita balik guys. Intinya kalau kalian udah kalau kalian ikutin cara gua kayak ngambil buff kayak gini guys. Kan lihat dulu guys, kalau musuhnya ada Griden, kalau mending kalian habis ngambil blue buff langsung ngambil Corvus gitu. Kalau musuhnya Griden ya. Tapi kalau nggak ada Griden yang nggak bisa curi-curi jungle kayak gitu ya, kalian ambil dua buff langsung gitu. Habis dua buff, kalian kalau mau habis rotasi, habis ngegengking atas bawah kan early game pasti ngegengking gitu ya. Habis rotasi ya. Pokoknya menit 9 atau 8? 9. Menit 8 pokoknya menit 8 detik 37 kalian balik lagi ke blue buff guys, itu pasti udah muncul. Kalau kalian ngikutin item sama cara ngambilnya guys ya, pasti kayak gitu. Udah terjamin guys. Kalau kalian killnya langsung ngambil blue buff apa sih ngekill. Pasti muncul buffnya lagi menit 8.37 gitu. Kalian inget aja. Kita ngambil buff lagi guys, kita rotasi. Ini kalau udah level 8 nih, nah udah level 9. Kita ambil buff dulu, abis buff kita bakal langsung ngambil Dreadnought guys. Kenapa gue ngambil Dreadnought? Karena lagi-lagi gue main solo ranked nih guys. Kalau solo ranked, kalau gue saranin guys, kalau kalian bisa ngambil Dreadnought, ambil aja dulu Dreadnought. Soalnya kalian nggak tahu guys, tim kondisi tim random kalian tuh kayak gimana. Kalian kalau nggak dapet Dreadnought ya, mungkin XP kalian sama tim random-random kalian bakalan ketinggalan guys. Jadi kita harus juga bantuin mereka naik level juga gitu. Kita bisa nih dapet nih kill nih. Oke, musuhnya pada ngumpul sini. Ini gue dorong guys, gue lari ke situ gue dorong. Nah, ini bisa mati sih nih. Mati kita scoring guys. 39 sama 30, oke hancur. Kita langsung ke Dreadnought guys. Langsung Dreadnought aja kita. Fokus objektif guys. Gue bakal ngasih lihat guys. Ntar kita lihat di skor akhir ya. Gue nggak fokus, tapi tuh lagi fokus main guys. Nggak fokus lihat buat kill-killan. Ini bisa mati nih Crustle, oke. Udah berapa kill tuh. Tuh, lumayan coy. Ini kenapa gue nggak ke-buff lagi guys? Karena tim gue udah nge-star Rotom, jadi gue mau nggak mau harus nge-secure Rotom, tapi kayaknya itu udah aman guys. Udah dapet, pasti gue back aja. Gue mau ngebersihin buff dulu guys. Kenapa gue nggak ikut dorong Rotom? Ya, itu gua nggak tahu sih guys kenapa gua nggak ikut dorong Rotom ya. Karena ya pengen ambil buff aja kayaknya. Tapi kalau kayak main turnamen jangan yang kayak gini sih ya. Kalau kayak main turnamen kan kalau atau mabar sama tim tuh, kalau tim ngajak dorong Rotom, ayo udah dorong aja. Ikut dorong, jangan kayak gua kayak tadi tuh. Kalau gua tadi kan gua mainnya solo nih. Gua nggak bisa terlalu bergantung kepada tim, guys. Sama-sama solo tuh sama-sama bingung. Nah ini kita scoring 4-3. Ini bisa nih kita kill nih.
Kita harusnya kalau mau ngekill si apa tuh Absol bisa sih, dia baru level 10 soalnya. Kita di level 12. Oke nih, bisa mati nih dua nih. Gua matiin tuh. Absol sekali tiban mencret, guys. Lu bayangin aja, bisa kak? Lu tanya bisa nggak? Ini jadi apa tuh? Jadi jungle KDA pakai spell sama item yang gua pakai ini, bisa aja buktinya. Ini bisa kita bantai nih. Oke, nih coba kita sikat guys ya. Kita incer yang lembek dulu guys. Kayak Green Ninja ya itu. Oke, ini apps. Kita matiin guys. Oke, dia mau coba lawan. Oke, sikat gaming bos. Palanya botak, kita sikat Absol guys. Absol ada di hutan. Nah, mati gue nih. Aduh. Kita sakit banget ya kombonya. Jebret langsung dikasih Moon Slash apa Shadow Slash atau apa itu. Digaruk semua mati. Memang Absol sakit sih, guys. Main Absol tuh memang kayak gitu, sembunyi-sembunyi di rumput, tahu-tahu muncul jebret gitu. Ya enggak apa-apa, guys. Kita setidaknya udah kill lumayan, 2 kill 8 nih. Kita pokoknya ngincer 20 kill, guys. Kita lihat aja ya. Dengan spell dan item begini kita bisa enggak jadi jungler KDA. Kita ngambil Rotom aja lah. Oh, Dreadnought udah dapat tim bagus. Kita udah dapat Dreadnought pertama, guys. Jadi ya kalau menurut gue, kalau udah dapet Dreadnought pertama udah cukup lah, udah lumayan cukup sih. Kita matiin dulu Green Ninja ya, kita scoring 12 buat ngambil apa unit maaf 12 berapa? 15% segitu guys. Ding 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 ding. Wah ini Lucario-nya kampret nih, Lucario bisa dapet nih. Tuh kan, oh enggak deh, dia nggak dapet. Oh, target tuh guys. Dia pakai PUP soalnya, kalau PUP gampang banget buat ngambil. Nge-steal Rotom, Dreadnought ataupun Zapdos guys, itu gampang banget. Ini gue ngambil skor kayak gini. Dapat 45, gue ambil lagi 50. Oke, kita coba curi-curi skor guys. Gue, biarpun gua, tujuan gue bukan buat scoring ya, tapi tetap aja objektif guys, biar menang gamenya ya. Oke, kita aktifin Goal Getter. Kita pecahin ini. Oke, kita comeback, kita recall back, recall. Nah, sekarang kita saatnya ambil buff lagi. Ambil dulu buff dulu, itu Blastoise-nya mau ngambil red buff ya, kasih aja kali ya. Gua nggak terlalu butuh red buff sih guys. Red buff soalnya fungsinya cuma buat ngeslowin musuh. Kalau blue buff penting banget sih, buat nambahin damage soalnya. Wah, ini kita dibantai. Jebret, mati dia. Hampir mati itu si Gardevoir ya. Ini kita langsung objektif ke Lord aja kali ya. Kita langsung objektif ke Lord aja guys. Kita udah unit move juga nih. Crustle di sini bisa nih kita slebe upalanya nih. Jebret, jebret manja. Mencret lo, gila lu bos. Macem-macem deh guys. Oke, ada Absol dan lain-lain. Kita coba guys untuk slebew Gardevoir-nya, palanya botak, kita sikat guys. Kita botakin palanya. Kita dorong bos, eh nggak kena. Kita ngincer Odo, ulti dia. Absol. Anak baik, mati. Kita keluar aja guys, keluar kiri guys. Jebret. Oke, Green Ninja-nya bahaya nih, gue bisa mati nih coy. Gue harus recall dulu nih, ngisi darah dulu. Kita balik lagi, kill lagi guys. Kita ambil kill lagi. Oke, oh dihajar tuh Lordnya tuh. Kampret guys, kita harus bisa nih. Harus bisa dapet, soal Crustle udah berdiri disitu. Jebret, sikat lu bos. Gila lu bos. King of Zapdos, King of Lord. pengen gua kill rasanya Green Ninja-nya itu. Gregetan gua guys, oh, tapi musuhnya rata coy. Rata Gimong. Kita scoring aja dah. 9 poin lumayan, 18 total. Nice. Touch my body. Oke, nice. 9 lagi, sikat Bambang. Oke, kita cicil-cicil terus scoring kayak gini nah. Ntar kalau ada kesempatan kita slebe kepala orang-orang ya guys, musuh ini guys. Intinya pakai spell kayak gini sama item yang gue pakai guys. Tergantung musuh dan tergantung gameplay kalian juga mainnya. Tergantung pilotnya juga.
Kalau kalian ya mainnya bener ya mungkin bisa guys. Maksudnya bener tuh kayak kayak udah paham gitu mekanik dari Talon Flame itu. Kayak kalian udah paham juga hero musuh tuh kira-kira kalau di combo gitu bisa mati nggak gitu. Mati tuh. Tuh 15 cuma 15 kill, assist 5 guys, lumayan lah. Kan lihat aja bisa kok jadi jungler KDA sama scoring guys. Bonus tuh gue skor totalnya 345 kill, kita lihat guys ya, dengan kill kalau nggak salah 15, assist 5, bisa kan. Jadi guys sekian aja videonya, thank you kalian udah nonton, bye bye guys, sampai berjumpa di video berikutnya.